Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak cuba gunakan ND filter daripada DJI ni. Ini dapat percuma daripada beli Mavic Air 2 set FMC. So kat sini kita tengok sekarang kita dapat 3 filter. Okey. Filter pertama ialah MCUV, ND16 dan ND64. So kita akan cuba, kita akan tengok apa perbezaan dia bila kita pakai setiap satu filter hasil daripada rakaman. Okeylah. Jadi kita tengok macam mana hasil dia nanti, hasil daripada rakaman menggunakan filter ni. Okey. Jom. Okey, baik, untuk percubaan pertama kita akan cuba fly dan dapatkan hasil rakaman tanpa menggunakan filter. Kemudian kita akan pasangkan filter-filter lain untuk kita melihat perbezaan nanti. Okey, sekarang jom kita buat penerbangan pertama. Kita fly kali ini tanpa menggunakan filter, menggunakan resolusi 1080p dan juga frame 60 frame per second. Alright, jom kita test dan kita tengok hasil-hasil daripada rakaman. Baik, untuk percubaan yang kedua kita akan menggunakan filter MCUV. Okey, sekarang kita tengok hasilnya pula macam mana.
Okey, filter seterusnya kita akan gunakan filter ND16. So, sekarang kita tengok hasil daripada filter ND16 pula. Okey, sekarang kita akan cuba filter yang terakhir, iaitu filter ND64. Okey, so sekarang kita tengok hasil dia. Yeah.
Okey, inilah dia hasil rakaman video daripada saya sebelum ini. Okey, video tanpa menggunakan filter, menggunakan filter MCUV, filter ND16 dan juga filter ND64. Jadi, anda dapat nilai sendiri bagaimana hasil rakaman yang menggunakan filter-filter ini dan juga yang tanpa filter. Jadi, saya harap video saya ini dapat membantu anda untuk memilih filter yang mana sesuai untuk digunakan dalam rakaman anda. Okey.